Sudah sepantasnya budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen ini membawa banyak manfaat untuk berbagai pihak, tak terkecuali bagi masyarakat itu sendiri. Ya, tentu akan terasa tak adil memang jika proyek ratusan miliar Srim Estate tidak memberi manfaat pada masyarakat. Tapi untungnya, pemerintah memikirkan aspek sosial ekonomi BUBK Kebumen sejak awal. Sebelum BUBK beroperasi, pengelola BUBK di bawah KKP telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dinas kemudian juga bekerja sama dengan 3 desa yang terdampak pembangunan kawasan tambak. Jalan kerjasama yang diambil salah satunya yakni perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Saat ini terdapat 159 pekerja di BUBK Kebumen dan dari jumlah itu sebanyak 80-90% merupakan warga setempat. Padahal kalau ingin memaksakan, bisa saja pekerjaan menebar pakan udang dilakukan dengan bantuan mesin otomatis. Nyatanya, opsi itu tidak dipilih. Itu contoh kalau saat ini di feeder ini kita punya satu kolam, itu dua kolam dipelihara atau dijaga oleh satu orang tenaga kerja. Nah, kalau kita menggunakan automatic feeder ini bisa jadi empat kolam mungkin satu orang gitu, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi lebih sedikit. Itu salah satunya menggunakan automatic feeder. Kemudian yang kedua, ketika panen. Nah, ketika panen kita memilih untuk mengambil tenaga kerja yang mengangkut hasil panennya itu ke tempat bangsal panen, daripada kita menggunakan alat yang kalau kita taruh dia tinggal jalan sendiri, mungkin seperti conveyor lah kalau di bandara-bandara ya, itu tinggal ditaruh di jalan sendiri. Itu mungkin salah satu teknologi, beberapa teknologi yang kita lebih baik kita singkirkan dulu untuk menyerap bagaimana tenaga kerja ini bisa lebih banyak. Itu sih. Penyerapan tenaga kerja terlihat sebagai dampak paling nyata dari pembangunan proyek BUBK, terlebih di tengah fakta bahwa Kebumen menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. BUBK juga menjadi lokasi kajian studi bagi institusi dan pemerintah daerah lain. Secara tidak langsung membuka kesempatan ekonomi lebih besar bagi usaha penginapan, restoran, warung, dan UMKM. Inilah efek bola salju atau multiplier effect yang ditimbulkan. Belum lagi perputaran uang dari dalam BUBK itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Kebumen mencatat pertumbuhan ekonomi setelah adanya BUBK meningkat di angka 5,79%. Terpaut jauh dari sebelum operasional BUBK, yakni hanya di angka 3,9%. Yang jelas, kalau kita berhitung secara keekonomian untuk gaji karyawan kita di BUBK ini, per bulan itu sekitar 300 juta. Kita anggap 300 juta itu berputar ekonomi di Kebumen ini, mungkin kalau 300 kali 12 bulan, ya bisa 3 miliar lebih lah untuk yang berputar di Kebumen secara keekonomian. Nah, yang selanjutnya kita sedang komunikasi dengan Pemda Kabupaten Kebumen untuk bagaimana dari Pemda ini juga ada mendapatkan PAD. Taufik Hanafi, si anak kolam, adalah contoh anak muda lokal yang berdaya menjadi pekerja Srim Estate. Istilah anak kolam tersemat sesuai tanggung jawab yang dilakukan sehari-hari sebagai feeder. Ia memberi pakan pada udang-udang, membersihkan kolam, mengganti air, dan lain sebagainya. Afi, begitu ia biasa dipanggil. Bekerja di BUBK berkat rekrutmen yang dibuka di desanya. Pemuda 21 tahun yang sebelumnya mengurus ternak itu tertarik menjadi pekerja tambak dengan alasan lokasinya yang dekat dengan rumah. Saya terutama dan juga warga sekitar sini sangat mendukung adanya BUBK ini, Mbak. Karena satu, bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kedua, juga kayak dekat dengan rumah untuk kerjanya sendiri. Dan tiga, ya kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya di tentang pemeliharaan udang, Mbak, di BUBK ini. Tak jauh beda dengan Afi, teknisi budidaya bernama Faiz Alfarizi juga menyasar ilmu
dan pengalaman dari pekerjaannya di BUBK. Ia bertugas mengontrol pakan dan mengontrol proses budidaya udang secara langsung dengan mengandalkan visual kolam. Saya bekerja di BUBK ini merupakan suatu kebanggaan, yaitu yang pertama dekat dengan rumah, kemudian juga bisa mengembangkan minat atau passion saya terutama di akuakultur udang faname. Kisah Angel lain lagi. Bermodalkan ilmu sebagai sarjana teknologi pengolahan sumber daya perairan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dan sempat bekerja sebagai staf admin pada perusahaan ekspor-impor udang di Tangerang, Angel memilih kembali ke kampung halaman di Kebumen. Undangan bekerja di Stream Estate dari dinas tempat ia manfaatkan untuk bisa bekerja dekat dengan rumah. Kebetulan orang tua saya juga menginformasikan terkait berita itu, terus setelah saya berbincang sama orang tua saya kayak di rumah saja biar dekat sama orang tua gitu. Ya, saya akhirnya mendaftar di BUBK ini. Kita melakukan pengujian kualitas air mulai dari klaster 1 sampai klaster 8 yang diuji untuk menghasilkan data harian. Kemudian kita melakukan pengukuran 24 jam atau in situ setiap hari Rabu. Manfaat yang saya dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tua, keluarga. Kemudian sebagai warga lokal, saya juga dapat bekerja di kampung halaman saya dan menerapkan ilmu selama saya kuliah. BUBK Kebumen ternyata mampu menyasar berbagai aspek. Menjadi percontohan budidaya udang secara modern, berkontribusi pada upaya peningkatan produksi udang, merangkul tenaga kerja lokal, dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Tapi tak cukup sampai di situ, tantangan sesungguhnya masih nyata di depan mata. Mempertahankan keberlanjutan tidak bisa dilihat dalam 1-2 bulan saja. Untuk membuktikan Stream Estate jalan terus sampai betul-betul dinyatakan berhasil. Apa parameternya? Parameternya tidak lain tidak bukan, yaitu diadopsi di lokasi lain sehingga ada banyak BUBK-BUBK lainnya. Hal ini menjadikan cita-cita produksi nasional 2 juta ton udang bukan lagi impian belaka.